faktanya apa? Hanya sekedar jadi orang percaya yang tidak pernah mau tahu dan mau mengenal kehendak Tuhan hidupnya. Termasuk hari ini diajarkan tentang punya iman yang sempurna. Dengerinya gak sungguh-sungguh, gak peduli. Padahal Tuhan mau cari iman yang seperti ini. Nah, ini luar biasa nih. Maka jangan sampai Anda ketinggalan ya. Mereka tuh pokoknya gak peduli. Kalau ditanya, apakah Anda tahu panggilan Tuhan atas hidupmu? Apa ya? Tahu, pokoknya saya tahunya dipanggil Bu Yana untuk tiap minggu datang ke gereja. Nah, itu bukan panggilan Tuhan, itu panggilan untuk hidup beribadah. Karena Abu Gembala bilang kuduskanlah hari Tuhan, kuduskanlah hari Sabat. Yang dimaksudkan adalah sudahkah mendengar panggilan Tuhan untuk Anda kerjakan di hidupmu secara spesifik? Aku tidak tahu, tidak kenal. Cari tahu, ikut Tuhan sungguh-sungguh, pasti mendengar suaranya, mengenal panggilan. Nah, fakta yang ketiga apa? Banyak orang Kristen yang juga hidupnya itu cuma menjalani ritual rutinitas agamawi. Tidak pernah menghasilkan buah-buah kebenaran dalam hidupnya. Apa tuh rutinitas agamawi? Contohnya begini. Dia itu orang Kristen yang hidupnya mendua hati. Cinta Tuhan ya iya, tapi enggak. Karena mendua hati ya enggak bisa mentok cintanya. Ya cuma separuh. Separuhnya lagi cinta kemana? Cinta ke dunia. Apa tuh cintakan dunia ini? 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Cintakan dunia itu adalah segala keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Saya bacakan ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. 1 Yohanes 2, 15-17. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, jadi faktanya banyak orang Kristen yang cuma sekedar melakukan rutinitas agamawi, tapi nggak pernah menghasilkan buah-buah kebenaran. Kenapa? Ya karena cinta sama Tuhan cuma separuh hati. Separuhnya mengaku cinta Tuhan, separuhnya dunia ini dia nggak bisa lepaskan. Hati-hati ya, saudara. Daging ini harus ditundukkan, ditaklukkan. Kalau enggak, Anda enggak selama-lamanya enggak akan pernah bisa ikut Tuhan Yesus.